Takut. Oh, yalah, yalah. Oke. Coba kau buka lampu ya, Lai. Buka lampu. Oke, halo, halo. Wah, selamat petang. Sekarang pukul berapa sudah? 5 lebih ya, sudah. Pukul 5 lebih. Yes, so sekarang ya bersyukur hari ini sebab saya dapat jumpa lagi sis hari ini. So sebab kenapa? Sebab hari ini saya dengar itu testimoni yang baru sebab dia baru cuba itu Aurora Pen sudah ada testimonial. Wah, hebatnya. Itu sebabnya tak sampai saya nak mestilah interview dia sekarang. And then, okay, saya interviewkan saya, nama saya Caroline dari Miri. Sekarang saya punya kawan, sis nama? Siti Mastura pun dari Miri. Yes. Boleh memperkenalkan diri, apakah kerja sis? Saya seorang pemilik restoran Cita Rasa ASEAN di Marina Bay, Pestu. Berapa lama you buka ini, Cita Rasa ASEAN? Oh, ini Cita Rasa ASEAN Marina Bay tak lama lah. Ada masuk 7 bulan. Tapi kami lama beroperasi dekat Permaisuri Mall. Ada 20 lebih tahun sudah lah. Oh, maksudnya you buat ini bisnes, perniagaan ini macam kedai makan sudah selama 20 lebih tahun? Ya, sudah 20 lebih tahun sudah. Tapi ini yang Festu Marina Bay ini yang baru buka lah. Iya. Ini baru buka, baru belum lama lah. Ada masuk 7 bulan sudah lah. Ya, okay. So, yeah, actually kalau you yang kamu yang tahu ini Cita Rasa Asian kan, dia banyak itu makanan yang sangat sedap punya. Sebab hari itu kita ada cubakan salah satu nasi yang sangat sedap. Apa nama itu ya? Nasi arok terobok masin. Ya, itu yang sedapnya. Itu yang pertama kali saya cuba. Dia ada rasa itu, dia punya gua lah. Itu apa itu barang? Yang tiga itu. Tempoyak, cencaru dengan belacan. Itu yang semua buat sendiri punya. Fresh punya. Memang sangat sedap. Dia ada banyak lalapan lagi lah. Banyak lah mie itu Jawa dan sebagainya. So, sesiapa yang berminat itu terutama kawan Melayu yang kamu nak carikan halal punya itu makanan, mesti carikan Cita Rasa Asian. Oh, okay. Sekarang kenapa saya nak interviewkan sis kan sebab dia baru cuba itu Aurora Pants. Okay, saya nak tanyakan sis, macam mana you tahu itu seluar Aurora sebenarnya? Sebenarnya, mula-mula saya pakai stokin. Saya beli satu P untuk tidur, satu P untuk berjalan. Lepas tu dalam masa 2 malam saya pakai, saya pun dah ada rasa infek lah. Oh, apa efek dia? Sebenarnya saya tahu kan hari itu dia beli itu stocking untuk dia sendiri dan juga untuk suami dia. So dia rasa itu stocking bagus kan? Sebab you share kan, stocking itu buat you punya kaki kurang sakit kan? Iya, kaki memang betul. Pakai stokin itu sudah rasa. Sudah rasa 2 malam kita boleh rasa. Macam macam suami saya, kaki dia bengkak. Yes. Dia pakai 1 malam saja. Ya. Dia punya kaki nampak kempis. Sangat ketara, sudah kempis. And then sekarang dia pakai sudah berapa malam? Sudah 4 malam. Dia punya dia punya kaki sudah bagus. Wah, sudah bagus. Sebab dia ada masalah kesehatan, itu kembang air itu sudah lama kan? Sudah lama, memang sudah lama tu. Tapi cuba banyak itu cara, tapi dia pun tidak bagus. Walaupun rendam air pun tidak bagus kan? Ya, memang tidak bagus. Dia pakai ini stokin, alhamdulillah lah. Dia punya kaki pun sudah kempis. Yes. Saya pun pakai itu stokin pun macam tumit-tumit kaki kita. Macam kaki kita ada krem-krem, memang bagus. Paling bagus. You rasa krem sebelum ini, you rasa krem ada, tidak lagi itu kaki sakit, krem juga ada sebelum itu. Memang ada. Oh, memang ada. Okay. Tapi sekarang disebabkan saya memperkenalkan seluar Aurora, tidak sampai dia kata-kata dia nak cuba. So saya rasa 2 hari lepas itu saya ukur dia punya badan, terus dia ambil. Masa 2 malam. Kenapa you nak cuba Aurora seluar? You Aurora Pen. Boleh kamu beritahu kita? Sudah pakai stokin, kaki sudah bagus. Saya pakai Aurora Pen. Saya pakai sudah 2 malam. Saya bangun tidur, badan pun rasa ringan.
kaki pun ada rasa bagus, tidak sakit. And then saya pun ada masalah pinggang belakang, tulang belakang sakit. Saya pun puas pergi buat medical check up. Doktor cakap tidak ada apa-apa, makan ubat, masih sakit juga. Lepas tu pergi klinik, makan ubat, makan order suplemen pun sama juga, masih ada sakit. Masih sama. Lepas tu saya cobalah ini Aurora Pen. Saya pakai dalam masa 2 malam. Memang ada baguslah. Saya bangun tidur pun badan ringan, belakang saya pun ada tidak berapa sakit. Cuma 2 malam saya pakai. Wah, 2 malam saja dah pakai sudah kurang sakit itu pinggang, sakit itu tulang belakang. And then dia memang dia sakit kaki itu sudah hilang lah. Sakit kaki saya sekarang pun dia punya tumit sekarang tidak sakit lagi. Oh, tidak sakit lagi. Sebelum itu ada kurang sikit tapi masih ada lah kan. Sekarang saya pakai tidur pakai berjalan sudah. Wow, maksudnya sekarang dia ringan badan juga lepas dia bangun tidur. Oh, and then hebatnya, and then lagi dia saya rasa dia pun itu bila you bangun kan, adakah kamu rasa itu sangat energetik, maksudnya sangat bertenaga? Memang bertenaga, sebab badan kita sudah ringan, memang kita bertenaga. Sebelum ini kalau bangun tidur kan, kalau kita tinjak lantai, memang kita punya kaki, tapak kaki memang rasa sakit. Tapi sekarang saya punya tapak kaki tidak ada rasa sakit. Wow, hebatnya. Dua malam saja leh. Itu sebabnya dia cakap tadi, saya sangka dia cakap-cakap saja kan. Dia kata dia sebenarnya dia mau beli satu lagi supaya dia boleh pakai 24 hours. Itulah. Saya sudah pakai. Sekarang saya pakai untuk tidur. Saya mau beli satu pasang lagi untuk pakai berjalan. And then juga lagi dia nak cuba itu baju lah supaya satu set lah. Saya mau pakai baju lagi satu set, itu baju pun pakai tidur. Yes, betul. Ya, itu yang paling penting, sendiri mesti sehat. Baru you boleh buat lebih banyak barang, you punya perniagaan, boleh berkembang lagi. Betulkah? Ya, betul. Kalau kesihatan kita tidak sehat, macam mana kita mau cari rezeki, macam mana kita mau cari makan, mesti kesihatan kita sehat, mesti. Baru kita dapat bertenaga. Yes, betul. Tapi saya rasa you pun ada satu orang lagi sebelah, dia kata dia ada sikit testi nak masuk kah? Sekejap saja, satu minit tak mau. Ayo dia malu saja sebenarnya. Okay, so dia malu, tak apa. Nanti dia ada testi, saya pun boleh interview dia. Ada satu lagi yang sudah cuba tapi dia malu untuk share kan? Dia pun sudah coba pakai stokin, pakai dia tidur, dia cakap dia punya tumit pun sudah okay. You boleh cakap dia macam mewakili dia lah. Kalau dia malu tak apa, you boleh cakap. Saya punya anak. Anak, okay. Ya, apa masalah dia sebelum itu? Dia punya tumit kaki dia, dia cakap sakit. Lepas tu saya bagi dia untuk tidur. Dia cakap, "Mama, saya punya kaki ada kurang sikit," dia cakap. Berapa lama dia pakai dia sudah ada rasa? Baru satu malam. Satu malam saja? Kirakan dua malam lah. Dia sudah cakap. Hebatnya. Itu dia cakap dengan saya, "Mama, saya punya tumit sudah okay, Mama. Ada kurang sikit," dia cakap. Wah, ini yang memang buat you sangat sangat confident dengan produk kan? Iya, memang dulu pun saya tidak percaya kalau sesiapa yang introduce dengan saya ini produk, memang saya pun kurang percaya lah. Tapi ini saya sudah pakai, memang saya percaya ini bagus lah. Inilah sekarang dia memang jodoh lah, yang banyak orang dia introduce dia tapi dia tidak cuba. Sampai hari ini dia cubakan stocking, rasa bagus, cuba seluar lagi hebat. Wah, ini memang bersyukur lah. Yalah. Alhamdulillah. memang. Okay, so yang itu untuk sesiapa mungkin yang dia masih tidak berapa percaya kan. So apakah nasihat untuk you punya saudara ataupun kawan-kawan anda yang masih keliru ataupun memang dia tidak percaya ini boleh boleh macam ada bagi efek yang bagus? Kalau kamu ada masalah kesihatan,
kamu boleh coba saja. Kaki lah, badan, kaki lah, badan semua. Semua. Kalau kamu mau coba dari stokin pun boleh juga. Beli yes. stokin dulu, pakai kamu jalan ataupun pakai kamu tidur. Yes. Paling penting pakai tidur lah, pakai tidur. Lepas ya kamu mau beli apa tuh? Ada lagi bah, baju lah. Baju lah, seluar lah, boxer lagi. Semua macam-macam banyak lah. Yes. Saya nasihatlah, kamu boleh coba ini. Kami tidak paksa. Tidak paksa kamu coba, tapi kalau kamu mau coba lebih bagus lagi, kamu dapat rasakan macam mana kesehatan kita. Tidak rugi bah kita coba. Dengan tidak rugi, siapa yang berminat boleh cobalah ataupun pergi jumpa saya kah dekat sini kalau mau dengar lebih lanjut lagi ataupun nanti saya introduce dengan Kero kah untuk buat apa namanya sharing lagi perkongsian. So, belum coba belum tahu Kita mesti mau coba lah ini belum coba kita pun belum tahu lagi kalau kita sudah coba baru kita tahu macam mana rasa dia lah. Itu saja nasihat saya lah. Betul-betul. So, sangat berterima kasih sebab sudi Sis Siti Mastura. Dia boleh meluangkan masa untuk menerimakan temu duga saya. So, sebab dia kongsikan dia punya hati yang ikhlas tentang apa rasanya lepas dia pakai 2 malam saja untuk aroma stocking sama dengan aroma pants. So inilah saya rasa kalau you rasa ini perkongsian yang membantu anda, so sila kamu like, comment dengan share dengan sesiapa yang boleh membantu mereka. Yang ini yang sangat penting. So kalau you berminat, boleh carikan Sis Siti Mastura dekat Miri sini. So cita rasa Asian. Oh, betul kah? Betul. Okay. So terima kasih Sis. Okay, saya rasa kita punya interview sampai sini. Okay, bye-bye. Stay safe. Jumpa lagi.